Di mana diceritakan ada seorang imam yang bernama Al-Imam Sabit Al-Banani. Beliau bercerita ketika beliau menuntut ilmu kepada gurunya. Saat itu Al-Imam Sabit Al-Banani itu ketika menuntut ilmu, beliau tidak memiliki niat-niat yang baik. Maka beliau mengatakan, "Talabnal ilma falaysa lana fihi minan niyatin shalihah." Ketika aku menuntut ilmu kepada guruku, aku masih belum memiliki niat-niat yang baik. Farazaqanallahu ta'ala ba'da dzalik an-niyyah shalihah. Akan tapi setelah berlalunya tahun, hari, minggu, bertahun-tahun, akhirnya Allah memberikan kepada dia rezeki niat yang baik. Karena apa? Li'annal ilma yajuru sahibahu ila niyyati shalihah. Karena kita tahu bahwasanya ilmu itu, semua ilmu yang kita dapatkan di majelis ini, itu lama-kelamaan akan membuat seorang yang hadir majelis ilmu itu akan memiliki niat yang baik. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan cahaya ilmu? Tidak lain tidak bukan kita harus menyiapkan wadahnya cahaya itu. Apa wadah cahaya itu? Yaitu hati kita, batin kita. Semakin hati kita, wadah kita itu bersih, terbuka, tidak ada hijab, tidak ada penutup, maka semakin besar dan banyak cahaya ilmu yang akan kita dapatkan di majelis ilmu.